Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Guru ya. Hari ini kita akan mencoba belajar menghafal doa. Doa apa ya? Nah, untuk kelas A, hari ini kita akan belajar doa untuk kedua orang tua. Kenapa coba? Ya, karena orang tua itu banyak berjasa kepada kita. Ya, kita itu banyak dia sudah diurus, apalagi kita dikandung sama ibu kita. Udah berat, susah payah, kita itu udah banyak diberi segala sama orang tua. Makanya kita harus bisa membalas kebaikan mereka, salah satunya dengan berdoa. Nah, bagaimana bunyinya? Ikuti sama-sama ya. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nih, kayaknya teman-teman juga udah banyak yang denger ya doa itu. Nah, kalau misalkan ada yang pernah denger, minta dibacain lagi sama mamahnya sambil diputar-putar ulang video ini biar teman-temannya makin hafal. Jangan lupa juga dibaca. Kapan? Bagus sebelum tidur. Bagi teman-teman ketika selesai sholat, bacakan juga. Semoga orang tua kita selalu disayang oleh Allah. Amin. Segitu saja ya hafalan doa orang tua dari Bu Guru. Mudah-mudahan bisa diamalkan sama teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.